perkenalkan nama saya Igusti Agung Ayu Laksmi Utari Dewi. Saya berusia 22 tahun dan saya berasal dari Provinsi Bali. Saya merupakan lulusan Sarjana Manajemen, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dalam menjalani masa perkuliahan hingga saat ini, banyak hal positif yang saya lalui, sehingga saya mampu untuk keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Pencapaian terbesar dalam hidup saya, yaitu saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbahagia karena telah mampu menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan dengan baik dan sesuai dengan jadwal, walaupun ada tantangan yang saya lalui. Pencapaian terbesar lainnya, yaitu selama masa perkuliahan, saya mengikuti berbagai kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, yaitu dalam kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar, dan saya bertugas sebagai panitia kesekretariatan. Dan yang kedua, yaitu dalam kegiatan Equilibrium Entrepreneur Challenge, dan saya bertugas sebagai panitia rohani. Dan yang ketiga, yaitu dalam kegiatan Equilibrium Basketball League, dan saya bertugas sebagai panitia penggalangan dana. Dan yang keempat, yaitu dalam kegiatan inisiasi manajemen, dan saya bertugas sebagai panitia konsumsi. Dalam mengikuti berbagai kegiatan tersebut, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sendiri, dan ada pula pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Maka dari situlah saya mendapatkan pengalaman tentang bagaimana bekerja secara individu maupun secara tim. Sehingga pada saat ini, saya mampu untuk bekerja secara individu maupun secara tim. Kegiatan di organisasi kemahasiswaan ini memberikan saya banyak pengalaman dan tentunya saya mampu bersosialisasi dengan banyak teman yang berbeda sudut pandang. Dan dalam mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih mampu untuk mengelola orang banyak, lebih mampu untuk berpikir kritis, serta cepat dalam pengambilan keputusan. Dan juga, saya menjadi lebih mampu dalam memanage waktu antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Sekian, terima kasih.